Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali ya. Di kesempatan kali ini kami akan buat video tentang sepeda listrik. Sepeda listrik ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Nah, sekarang kita akan mengecek keadaan sepeda listrik ini. Dalam 1 tahun ini sepeda listrik ini apakah ada kendala-kendala atau masih normal-normal saja seperti kita beli ya, yang kita baru beli. Oke, kita langsung saja menuju sepeda. Pertama kita hidupkan kontaknya. Tampilan speedometer sudah menyala ya. Kita tes ke satunya. Satu. Km/jam ya. Masih normal. Kita tes ke kedua. 30 km per jam ya. Ketiga, 44 km per jam. Jadi keadaan speedometer kecepatan ini masih normal-normal saja ya, seperti kita baru beli ya. Kita tes lampunya. Indikator lampu sudah menyala. Kita lihat. Lampu sudah menyala ya. Lampu kota pun masih menyala juga. Kita tes lampu senya. Coba yang belakang menyala, yang kanan juga masih menyala. Keadaan lampu semua masih normal ya. Kita coba klaksonnya. Klakson masih normal juga. Sepeda listrik ini sudah berjalan sekitar 1 tahun. Dalam 1 tahun ini setiap kegiatan setiap harinya yaitu pertama untuk mengantarkan anak sekolah, terus mengantar anak mengaji, juga pulang pergi ke pasar, tambah juga kalau saya pakai ke masjid ya, pulang pergi ke masjid setiap hari kegiatannya gitu. Bahkan motor saya ini banyak anggurnya, kebanyakan saya menggunakan sepeda listrik ini. Jadi dalam 1 tahun ini dalam kegiatan sehari-harinya saya cukup bilang bagus ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli sepeda listrik jangan takut ya, karena tidak seperti orang katanya sepeda listrik ini cepat rusak, tapi nyatanya tidak. Ini 1 tahun masih normal-normal ya. Oke. Oke, kita coba matikan dulu. Sekarang kita coba remote-nya. Apakah masih aktif? Kita hidupkan ya. Sudah menyala ya. Lampu indikator pun sudah menyala.
Oke, normal ya. Dimatikan. Kita gunakan kuncinya. Yes. Kunci gemboknya apakah masih aktif atau tidak? Inilah tampilan sepeda listrik merek Moda Golden Falcon 145 ya. Oke teman-teman, sekian dari video kami ya. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.